Okey, jadi ni kita akan buat lemang ya. Jadi kita akan gunakan dua bahan, iaitu lemang resipi mudah dan ringkas. Kita akan gunakan buluh dan juga aluminium foil. Okey, pertama sekali buluh dan juga daun pisang mestilah dibasuh. Kita akan potong daun pisang ya. Okey, jadi kita akan menggunakan ni ya, beras pulut susu. Dan kita akan basuh dan cuci ya 3 kali macam biasa. Jangan lupa selawat. Dan kita akan gunakan santan daripada santan kara. Ini adalah coconut cream extract ya. Maksudnya dia padat, jadi kita kena tambah dengan air. Saya buat 1:1. Ratio dia 1:1. Okey. Jangan lupa tambah garam sikit. Jadi kita akan masukkan beras pulut kita ke dalam batang lemang. Jadi saya mengisi dia setakat ni ya. Kira tak penuh lah. Sebab kita akan tuang juga santan ke dalam dia. Jadi kita tak maulah penuh sangat kan. Okay. Jadi saya akan tuangkan santan. Jadi satu jangan ketuk lah. Kalau ketuk nanti dia takut padat sangat. Okey, jadi tadi saya dah isikan santan dekat ni. Jadi kita punya beras di sini dan santan kita lebih sikit dekat sini ya. Supaya dia akan mendap sikit. Sekiranya dia turun lagi, mendap lagi, kita akan tambah sikit ya. Okey, dan biarkan dia berehat sebentar sebelum kita masak dia.
Alright, jadi hari ni saya bersama dengan kawan saya, Babak. Okay. Nama Babak, nama Glamour. Jadi kami akan test lemang antara dua ni, yang mana lagi sedap. Dengan kami punya rendang, rendang daging. Okay, jadi Babak, nak mulai mana dulu? Kita mula dengan foil. Okay. Kita akan gunakan aluminium foil dulu. Okay, Babak, try asal dulu. Rasa macam lemang. Okay, saya pula akan cuba. Okay, rasa lah macam lemang. Tak ada rasa lain. Dah pula kan. Okay, jadi kita akan try yang dibuat pada buluh pula. Ni original orang Melayu ni. Yang ni original punya babak dah. Sedap. Ini sedap ya. Ni sedap ni. Kini macam lebih kurang lah. Rasa lebih kurang. Tapi ini ada keras-keras sikit. Dia ada keras lah. Macam kerok-kerok dia. Sebab mungkin ada yang terbakar lama 1%. Dia jadi macam berkerok lah. Tapi kalau pakai aluminium foil, tak rasa lah kerok dia. Jadi macam tu lah perbezaan dia. Antara lemang pakai buluh dan juga lemang pakai aluminium foil. Mungkin sebab aluminium foil ni kami buat besar sikit. Mungkin dia tak rasa dia punya kerok tu. Babak, rasa macam mana, Babak? Kalau pakai lemang buluh ni, kena jagalah. Selalu pusing-pusing. Kalau pakai aluminium foil ni, letak sempat tu. InsyaAllah lah. Dia jaga PRP semua lah. Lembut je semua. Okey dah. Okey. Macam tu lah. Kalau pakai aluminium foil, semua dia lembut lah. Kalau pakai buluh ni, ada kawasan-kawasan yang jadi macam kerok dia tu. Ikut juga. Mungkin orang yang suka macam buluh. Mungkin ada yang suka pakai tak ada kerok macam ni. Jadi itu saja. Dari segi rasa memang sama aja dua-dua. Okey. Dan jangan lupa subscribe. Bye bye. Okey deh. Dua sebatang noh ni. Ha? Kok sebatang? Kok kok. Aduh. Boleh ah jaga ni ah. Tajam, buluh tajam. Buluh tajam ah. Ni. Ni nak bawa pergi rumah sana.